Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe! Padang rumput ini sangat luas. Hei, lihat. Ada banyak dinosaurus. Wah, indah banget ya. Aduh. Oh, aku jadi kaget. Wah. Wah, besar banget. Lihat itu, Brachiosaurus. Hai, aku juga Brachiosaurus. Aku Vicky, Dino Brachiosaurus. Kamu bilang kamu Brachiosaurus, tapi kenapa leher kamu nggak sepanjang leherku? Nah, sekarang panjang kan? Ya, sekarang kamu terlihat seperti Brachiosaurus. Salam kenal semuanya. Kalian boleh memanggil aku Ibu Brachi. Salam kenal, aku Vicky. Kamu mau mencoba daun ini? Mereka enak sekali dimakan. Mengobati? Iya, profesor kami bisa membantumu karena dia ahli dinosaurus. Semoga pengobatannya nggak sakit. Wah, besar banget. Wah, kakinya tinggi seperti tiang. Hei, Dino kecil, jangan berputar-putar. Kamu membuatku pusing. Ayo berhenti. Wah, itu Brachiosaurus sungguhan. D2, ambilkan ensiklopedia. Brachiosaurus adalah pemakan tumbuhan yang hidup di zaman Jurassic. Tingginya 26 meter. Dan beratnya 50 ton. Jadi dia adalah makhluk yang sangat besar. Ia memakan 1000 kilogram daun sehari untuk mempertahankan beratnya. Oh, maafkan aku karena bicara tentang berat badan perempuan. Nama kamu Ibu Brachi, kan? Gigimu sakit. Boleh aku lihat? Di sini sakit ya? Nggak sakit. Kalau ini? Nggak. Nah, kalau sebelah sini? Tolong aku! Profesor! Bing, cepat tolong Profesor! Baiklah. Kita harus meronsennya. Aduh, pusing. Gigimu berlubang. Di mana? Di mana? Lihat nih. Benar, warnanya hitam. Pantas rasanya sakit. Karena sudah ketahuan masalahnya, kita bisa obati dia. Hah? Mengobatinya? Apa rasanya akan sakit? Tenang saja, kita pakai obat bius. Kamu nggak akan sakit. Obat bius ini memberi rasa kebal. Mana obat biusnya? Kok hilang? Kalau nggak ada obat bius, gimana? Tidak tahu. Pasti sakit saat dicabut. Benar. Aku nggak mau diobati. Aku pergi. Sampai jumpa. Jangan. Kalau pulang sekarang, rasanya semakin sakit. Apa benar seperti itu? Ayah, bagaimana kalau kita pakai bius dari herbal? Benar juga. Ide bagus. Ini dia. Wah, tumbuhan itu. Kalau ingin membuat obat bius, kita butuh tumbuhan ini. Baik, kami akan mencarinya. Ayo, teman-teman. Go, go, Dino! Berangkat! Pink, kekuatan hijau, berubah.
kekuatan biru, berubah! Bulldozer kuat! Hey, kekuatan merah, berubah! Mobil balap! Gogo Dino, berangkat! Astaga, rodaku terjebak di salju. Bagaimana nih? Aku juga terjebak. Aku juga sama. Anginnya kencang banget. Aku juga susah terbang. Ayo kita kembali ke bentuk Dino. Iya. Teman-teman, hati-hati dengan badai salju. Hah? Dia di sini. Hah? Ayo kita berpencar. Ada di sana. Hah? Itu tanamannya. Huh? Ah. Benar, ini tanaman yang kita cari. Aku coba terbang ke sana. Tapi Pink, angin sedang kencang. Ini berbahaya. Terus, bagaimana mengambilnya? Aku coba memanjat. Aku panjat tebing ini dengan mesin turbo. Rex, kamu sudah siap? Ya. Baiklah, mulai. Rex, teruskan. Kamu bisa. Sedikit lagi. Rex, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ah, sakit ya? Iya. Aku taruh kotak es. Ayo, ini kotak esnya. Taruh di gigi Bu Breki yang sedang sakit. Baik. Aku kaget. Maafkan aku, Profesor. Sekarang bagaimana? Oh iya, Vicky kan Brachiosaurus. Lalu? Brachiosaurus kan punya leher yang panjang. Jadi Vicky bisa menjangkamu dengan menjulurkan lehernya. Wah, itu ide bagus. Oke, akan ku coba. Hah, pasti bisa. Nggak bisa. Aku hanya bisa sampai sejauh ini. Oh iya. Huh? Kita semua harus bersatu. Apa? Bu Breki, apa gigimu sakit lagi? Sekarang mulai gatal. Ayo coba kita gosok gigi. Mungkin bisa berkurang. Gosok gigi? Ayah, ini sikat gigi untuk dinosaurus. Baik, ayo mulai menyikat. Baik, kita mulai sikat giginya dari kiri bawah. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Sekarang kita pindah ke kanan bawah. Baik. Satu, dua, tiga, empat. Gosok lagi. Satu, dua. Sedikit lagi. Vicky, kamu bisa menjangkaunya? Sedikit lagi. Iya. Kita tidak berhasil. Kenapa kamu bilang gitu? Wah! Vicky, kamu memang hebat! Apa gigimu sakit? Nggak sakit. Sama sekali nggak sakit. Ramuan yang dibawa kembali oleh Dino ternyata bekerja. Jadi, setiap habis makan selalu gosok gigi. Kalau sakit lagi, kesini saja. Kami punya obat bius. Enggak, aku nggak mau ke Bali. Ah,
kepanasan. Hari ini sangat panas ya. Kita bahkan tidak bisa menjelajah hari ini. Ini cuaca yang cocok untuk makan es krim. Kita nggak punya es krim. Tapi bagaimana jika sherbet stroberi yang enak? Ya, itu enak! Baik, aku akan siapkan untuk kalian. Hah? Tidak ada es. Apa? Wah, semua esnya mencair. Kulkasnya tak dingin sama sekali. Kulkasnya pasti rusak. Bagaimana bisa membuat sherbet tanpa es? Hei kalian, gimana kalau kita ke gunung es dan ambil sedikit? Kamu benar, ada banyak es di gunung es. Ke gunung es? Itu ide bagus. Aku selalu mau menjelajah ke sana. Itu terlalu dingin untuk dinosaurus. Tapi mungkin kita bisa temukan hewan lain. Bagaimana ini? Nggak ada es. Kenapa es yang ada di gunung es mencair semuanya? Oh tidak, planet Uruuru menjadi sangat panas sehingga gunung es pun mencair. Memang panas akhir-akhir ini. Bagaimana sekarang? Aku nggak bisa buat sherbet tanpa es. Jejak kakinya besar banget. Pasti ada dinosaurus. Ini aneh. Dinosaurus nggak bisa hidup di tempat dingin. Hewan apa yang punya kaki sebesar ini? Bisa jadi seekor monster. Sudah ku bilang, tak ada monster. Mari pakai ilmu pengetahuan untuk cari jawabannya. Wah, buah apa ini? Ini terlihat seperti sarangnya para monster. Jangan khawatir, Pink. Gigi superku akan menjagamu dari serangan para monster. Aku jangan ditinggal. Lebih dingin di dalam sini. Ada sesuatu tinggal di sini. Kira-kira hewan jenis apa yang tinggal di sini? Apa? Bukankah ini terlalu dingin bagi Tyrannosaurus untuk berkeliaran? Ayah, apa semua Tyrannosaurus sekecil ini? Entahlah, apa mereka selalu sekecil ini? Sayang, bagaimana menurutmu? Tidak, aku tidak pernah melihat Tyrannosaurus sekecil ini. Mungkin ini masih bayi. Tentu. Ini pasti bayi Tyrannosaurus. Tidak, aku bukan dinosaurus, tapi Gogodino. Halo, kami Gogodino penjelajah. Kami menjelajahi planet ini. Oh, kalian penjelajah. Kami adalah Mamut. Dia yang tua Mamom dan adiknya Mei. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Keluarga Mamut sangat menarik. D2, tolong ensiklopedia Dino. Mamut adalah mamalia besar yang muncul setelah dinosaurus punah. Mereka seperti gajah prasejarah. Mereka punya bulu yang tebal dan juga panjang. Bulu tebal mereka membantu hidup di daerah dingin. Mereka punya gading panjang dan melengkung. Aku sangat senang bertemu mamut yang asli. Apa ada mamut yang lain seperti kalian? Semuanya pergi ke daerah utara yang lebih dingin saat di sini mulai terasa hangat. Tapi kenapa kalian masih di sini? Cuacanya panas, Mei masih kecil dan tidak bisa pergi terlalu jauh. Jadi kami putuskan untuk bermalam di sini dan kami harap panasnya berkurang. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Kami akan bantu kalian. Kalian pasti akan tiba dengan selamat dengan bantuan penjelajah Dino. Serius? Kalian akan melakukan itu demi kami? Tentu. Ayo, Gogo Dino. Berangkat! Pink, kekuatan hijau. Berubah! Hiya! Vicky, kekuatan Pink, berubah! Hah!
Ya, hati-hati. Kami akan selalu ada di dalam lab. Ayo pergi ke utara! Ayo pergi! Aku akan pelajari tumbuhan di utara. Hati-hati ya. Loki dan Misty akan menjagaku. Aku pergi. Dadah. Hati-hati semua. Bye. Ah, Mei. Jangan lari, Mei. Berjalanlah di samping ayah. Baik. Ah, anak nakal. Ayo sini. Berjalanlah di samping ayah. Sayang. Ibu. Bordino, beraksi. Wah. Hehe. Kalian tidak apa-apa? Iya, terima kasih banyak ya. Ucapkan terima kasih, Mei. Terima kasih. Tidak masalah. Hore. Kita sampai di hutan, tapi sangat panas di sini. Apakah kamu jadi lebih baik? Ya, ini sangat dingin, sangat dingin. Aku pikir lewat sini. Tidak, sayang. Aku tidak melihat jejak mamut lain. Aku lihat setengah daun habis dimakan, jadi mari kita lewat sini. Oh, baik. Aku akan mengikutimu. Tuan Mamut sangat mendukung Nyonya Mamut. Seperti gajah, induk adalah pemimpin keluarga di komunitas mamut. Oh, begitu. Hari semakin gelap, berbahaya jika teruskan perjalanan. Ayo kita berkemah di sini. Sepertinya ini tempat yang bagus. Baiklah, kalau begitu, mari kita bermalam di sini. Aku dan Misty akan cari makan malam. Anak pintar. Hore, kue raspberry. Susu raspberry sangat enak. Bagaimana rasa daunnya? Wah, rasanya luar biasa. Wah, ini empuk sekali. Itu terdengar seperti Dino memakan daging. Jangan khawatir, Mei. Jika ada dinosaurus yang menyeramkan datang, aku akan tusuk dengan gadingku. Kamu harus tumbuhkan gadingmu dulu. Oh, apa? Serius? Ayah benar. Ayah, kapan gadingku bisa sepanjang seperti milik ayah? Jangan khawatir, putriku. Gadingmu akan tumbuh sebentar lagi. Kapan itu? Besok, lusa, atau seminggu kemudian? Kapan? Jika mau gadingmu tumbuh, kamu harus cepat tidur. Kamu paham? Kita ada masalah besar. Apa? Maksudnya? Gempa bumi. Ada gempa bumi besar di utara pulau ini. Gempa bumi? Aku tidak merasakannya. Karena itu terjadi jauh di dalam bumi, jadi tidak dirasakan oleh kita. Untunglah terjadi jauh dari sini. Tapi, gempa bumi telah menyebabkan masalah serius yang lain. Apa itu? Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi? Ya, menilai dari peristiwa yang terjadi hari ini, akan terjadi letusan kira-kira dalam 3 jam. Apa? Ini bencana. Terus para dinosaurusnya bagaimana? Itu misi kita.
kita harus selamatkan semua dinosaurus. Semua dinosaurus? Ya, dalam waktu 3 jam kita harus bawa semua dinosaurus ke tempat yang aman. Tapi, di mana tempat aman selama terjadi letusan? Untungnya, aku sudah menemukannya. Di sana. Pulau ini seharusnya tempat aman. Baiklah, ayo kita mulai misi penyelamatan sekarang. Hei! Dwi! Tempur cepat. Yuhu. Piki, kekuatan pin berubah. Papa, bentuk U. Tomo, kekuatan biru berubah. Bulldozer kuat. Rex, kekuatan merah berubah. Mobil balap perkasa. Oke, kekuatan oranye berubah. Ekskavator perkasa. Gogodino, berangkat. Gunung api akan meletus. Cepat pergi ke pantai. Apa? Gunung meletus? Kita harus pulang selamatkan anak-anak. Ayo cepat, sebelum gunungnya meletus. Aku sudah tak punya waktu lagi. Sangat bahaya di lautan saat gunung berapi meletus. Aku harus peringatkan para hewan lautan. Halo semuanya, selamat pagi. Halo semuanya. Halo, Tuan Orto. Halo, senang bertemu kalian lagi. Halo. Hai, Vicky. Tuan Orto, gunung berapi akan segera meletus. Berbahaya di laut sini. Huh? Kamu harus pergi ke perairan yang lebih jauh. Apa? Gunung api meletus? Ini bencana. Apa ada yang bisa kubantu? Jika bertemu hewan lain, beritahu supaya ke tempat yang aman. Baik, aku mengerti. Perhatian semuanya. Gunung api akan segera meletus. Pergilah ke tempat lebih aman. Kita harus lari dari sini. Ayo cepat. Aku harus lari. Aku harus pastikan tidak ada hewan laut yang tertinggal. Hah? Hampir saja. Kenapa ada tembok di sini? Siapa itu mengganggu tidur siangku? Tuci, ini bukan saatnya tidur siang. Iya juga sih. 5 menit lagi deh. Bagaimana ini? Gunung api akan meletus. Apa? Gunung berapi? Semuanya, bangun. Gunung api akan segera meletus. Cepat pergi ke pantai. Baik. Wah, itu baru Triceratops. Ayo, kita ke lembah Apatosaurus. Loki, kecepatan akan kutambah. Jangan berlari. Duduk diam. Apa? Loki? Dedua, di mana Loki? Apa? Semuanya harus diberitahu. Apa ada Tyrannosaurus dekat-dekat sini? Ada. Para T-Rex tinggal di sebelah sana. Loki, kenapa kamu di sini? Aku datang membantumu. Kamu lebih membantu jika tidak ada. Gunung api akan meletus. Cepat pergi ke pantai. Apa? Gunung api besar menakutkan. Besar dan menakutkan? Gak ada yang lebih menakutkan dari kami. Kami ini T-Rex yang hebat. Kami tidak takut gunung api sama sekali. Jika gunung meletus, bahkan T-Rex tak akan selamat. Bola api akan berterbangan. Jika bola api datang, aku akan gigit. Ekorku akan menghancurkan mereka. Kakek Tirano. Halo, Loki. Kenapa mukamu sangat serius hari ini? Gunung api akan meletus. Mereka harus pergi ke pantai. Tapi mereka tak mendengarkan. Gunung api meletus? Itu kabar buruk. Kami nggak takut dan nggak akan lari.
Oh iya, aku bertemu Giganotosaurus dan mereka bilang kita itu pecundang dan mereka lah yang terhebat. Apa? Di mana Giganoto itu? Aku kira di pantai. Ayo, kita tunjukkan Giganoto siapa yang terkuat. Benar. Kakek, memang benar ada Giganotosaurus? Tentu tidak. Apa? Kakek, kamu juga harus pergi ke pantai. Tentu, aku akan ambil beberapa barang di guaku dulu. Baik, kita beritahu yang lain pergi ke pantai. Oke. Halo, dinosaurus. Apa kabar? Halo, Profesor. Dengar semuanya. Beberapa jam lagi, gunung api akan meletus. Oh? Kalian harus pergi menuju ke tempat yang lebih aman. Kami harus tinggalkan lembah ini. Tapi ini rumah kami. Susah payah temukan tempat ini. Atau masih muda, kami nggak bisa pergi. Tapi, gunung api akan meletus. Apa? Dinosaurus di rawa-rawa juga harus diberitahu. Di sana, di Metrodon. Gunung api akan meletus. Semuanya pergi ke pantai. Apa? Kita harus pergi sekarang. Mio, terima kasih. Apa ada hewan lainnya yang tinggal di air? Kenapa ribut sekali? Oh, untunglah kalian keluar. Kalian harus pergi. Apa? Pergi kemana? Gunung api akan segera meletus. Semuanya perlu ke pantai sekarang. Tidak. Apa? Tidak. Kamu bohong. Kamu jebak kami keluar dari rawa-rawa, lalu ambil alih. Jangan harap. Itu konyol. Sebentar lagi akan ada letusan gunung. Dia pikir kita bodoh. Bagaimana sekarang? Oh, aku tahu. Hei, dino kecil. Ini tempat para dinosaurus disuruh berkumpul. Apa? Oh, iya betul. Ini berantakan sekali. Harus ada yang mengatur. Kamu penanggung jawabnya? Iya. Di mana Giganotosaurus? Dia tidak ada di sini. Apa? Hei, semua stres karena gunung api. Jika kalian cari masalah, pergi saja. Berani sekali kamu bilang begitu. Coba bilang itu sekali lagi. Oh, kamu mau berkelahi dengan dinosaurus herbivora terkuat. Tolong, jangan berkelahi. Ada dinosaurus kecil yang akan terluka di sini. Dinosaurus bodoh. Tunggu, ini bukan saatnya untuk saling berkelahi. Apa? Hei, apa ini? Baik, aku buat pemisahan. Karnivora besar berkumpul di sini. Karnivora kecil berkumpul di sana. Herbivora besar berkumpul di sini. Lalu, herbivora kecil berkumpul di sini. Oh, ini ide yang hebat. Tuan Kapos, apa kamu mau coba ini? Wah, kue apa ini? Sangat lezat. Aku tak pernah makan seenak ini. Jika ikut aku, ada banyak lagi. Wah, Poki, kamu sangat hebat. Semuanya, dengar. Sebentar lagi gunung api akan meletus. Kita harus pindah ke pulau di sana sebelum itu. Aduh, kita mau dibawa ke mana? Ya? Tempat aman. Kita bisa selamat. Ini adalah rencana kami. Dedua. Kami pindahkan semua dinosaurus ke markas dino. Tapi markas dino tidak akan muat untuk kami. Berkaitan dengan dinosaurus lain, kami akan minta bantuan dengan teman baik kami. Ada hewan yang lebih besar dari Brachiosaurus? Ya, itu teman kami. Itu paus kan?
Benar, di paus kita bisa membawa semua dinosaurus di punggungnya. Tapi dari mana kita bisa mendapat banyak paus? Aku sudah dapat. Baiklah, Gogo Dino, mari kita selamatkan dinosaurus satu persatu. Baiklah, Profesor. Ayo, cepat kita naik. Ayo, ayo. Kalian semua sudah siap? Siap! Baiklah, kita berangkat. Aku senang semua dinosaurus selamat. Ayah juga. Oh, gunung berapinya meletus. Bu, kita sudah selamat kan? Ya, kita selamat. Untung ada Gogo Dino yang menolong kita. Wah, ternyata dia hewan terbesar di dunia. Besar banget. Paus bernapas dari atas kepalanya. Dia akan menyemburkan air. Gimana? Coba sini, kalian lihat. Jadi dia bernapas dari sini. Paman Paus, coba tunjukkan. Semua dinosaurus sudah ada? Profesor, kakek Tirano nggak ada di sini. Apa? Tapi kita sudah bilang ke dia. Tapi dia nggak ada. Aku nggak lihat. Permisi. Apa kalian melihat kakek Tirano? Tadi aku lihat dia melakukan sesuatu di atas pohon sebelah gua. Apa? Kakek Tirano masih di darat? Aku yang akan mencarinya. Tapi... Tenang saja, kami Gogo Dino penjelajah. Gogo Dino, berangkat! Pink, kekuatan hijau, berubah! Jadi begini, sebenarnya kakek akan menyelamatkan telur ini, tapi kakek terkilir. Jadi kakek sakit? Ya, tadi jatuh saat kesini. Biar aku obati. Terima kasih. Lalu kakek bisa jalan? Kakek nggak apa-apa? Kakek sepertinya susah jalan. Lalu bagaimana? Tunggu. Hei, pelan-pelan sedikit. Kamu hampir menginjakku. Aku minta maaf ya. Dinosaurus besar, perhatikan langkahnya. Jangan sampai menginjak dinosaurus kecil. Sana pergi. Sana pergi. Pergi dari sini. Sana pergi. Pergi dari kamu sini. Siapa? Ini wilayah kami. Ini wilayah kami. Kalian sedang apa? Kita
semua tinggal di sini sampai gunung berapi berhenti meletus. Jadi, kalian jangan berantem. Kami nggak mau dengan yang lain. Ya. Oh ya? Kalau begitu, nggak ada biskuit Dino lagi. Apa? Kamu nggak adil. Menindas Dino lemah itu baru nggak adil. Baiklah, aku mengerti. Ini dia. Wah! Tomo, kamu hebat! Rex, aku akan bertanya ke Tuan Paus, apa dia bisa membawa kita ke pulau? Ya, kami akan segera ke sana. Tunggu di pantai ya. Biar kami urus dari sini. Baiklah, sampai nanti di pantai. Badanku berat ya. Gak apa-apa, aku juga Tyrannosaurus, jadi aku kuat. Aku Triceratops, aku juga kuat. Lega mendengarnya. Lalu kalau aku? Kamu yang paling cepat. Itu benar. Wah, telurnya menetas. Yang benar. Wah, dia manis banget. Wajahnya besar, sepertinya aku kenal. Ini adalah Dimorphodon. Orang tuanya pasti sedang khawatir saat ini. Kami kehilangan telur. Padahal tadi masih ada di kami. Astaga, di mana sarangmu? Sebenarnya sarang kami dekat dengan gua kakek Tirano. Biar aku tanya ke Dino. Profesor, kami sedang ke sana dengan kakek Tirano. Kakek Tirano melihat sebutir telur di Dimorphodon. Bilang orang tuanya jangan khawatir. Bagus sekali. Kalian dengar kan? Gogo Dino membawa bayi kalian. Tenang saja. Iya. Rakitnya, kejar! Bing, tolong ambil bayi ini. Baiklah. Bing, tolong jaga dia. Tomo, tolong bersihkan pohon-pohon di sana. Baiklah. Kita sudah turun. Ya, cepat kan? Rex, depan ada tebing. Baik, sekarang giliranku. Gogo Dino, ayo mesin jet. Cepat memang bagus, tapi keselamatan penting. Benar, kek. Rex, kita harus pergi. Ternyata paus sangat besar. Kami baru pertama lihat. Di laut ada banyak hewan yang menarik. Itu benar. Itu anakku. Anak ibu. Anak ayah. Sayang, syukurlah kamu selamat. Terima kasih. Kalian sudah menolong anak kami. Sama-sama. Itu memang tugas kami. Aku lapar. Karena kita semua berhasil selamat, ayo kita adakan pesta. Ide yang bagus. Aku juga lapar. Ayo kita pesta besar. Biar aku yang urus. Aku akan menyediakan banyak makanan. Kami akan membantumu. Ayo kita berpesta. Thank you.
Go-Go Dino! Hi! Click here to subscribe!